paruh waktu Amerika Serikat akan dilaksanakan pada 8 November mendatang. Pemilu paruh waktu atau yang dikenal dengan nama midterm election dilakukan 2 tahun setelah pemilihan presiden di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Pemilu paruh waktu menjadi ajang pertarungan memperebutkan pengaruh di kursi Senat dan Kongres antara Partai Demokrat dan Republik. Tercatat ada 435 kursi di DPR serta 35 dari 100 kursi di Senat yang diperebutkan. Selain itu, dalam pemilu kali ini jabatan gubernur juga diperebutkan di 36 negara bagian. Ada juga pemilihan anggota parlemen tingkat negara bagian, sekretaris negara bagian, dan juga jaksa agung. Di Arizona, masalah yang paling utama dihadapi adalah krisis air dan harga perumahan yang semakin mahal. Sehingga Arizona menjadi salah satu negara bagian yang paling dinantikan karena banyaknya warga yang belum menentukan pilihannya. Saya Marcella Ariesta melaporkan dari Arizona, Amerika Serikat.